Kenapa duel ini menarik? Karena kedua HP ini sama-sama punya dua lensa telefoto yang bakal kita adu. Siapa yang terbaik nih, mulai dari zoom video sampai 100 kalinya zoom foto. Selain itu, apakah sensor 1 inch-nya Xiaomi lebih jago dari 200 megapikselnya Samsung? Yuk kita cari tahu. Oke, langsung aja ke bagian yang paling bikin penasaran buat sebagian teman-teman di sini, yaitu 100 kali zoom-nya. Siapa yang paling bagus hasilnya? Susah buat dijawab. Jadi gini, foto 100 kalinya Samsung itu kelihatan banget hasil pemrosesannya. Sedangkan Xiaomi ada, tapi nggak terlalu gencar. Misalnya foto HP ini yang gue ambil dari atas. Kabelnya jadi terang, terus gambar HP-nya lebih ditajemin gitu. Habis itu, di gambar ini juga lebih ditebelin. Sampai tulisan di awal tadi yang udah diproses, sehingga garis di hurufnya itu bisa lurus banget. Terus, puncaknya adalah foto ini. Gua gak bilang ini sesuatu yang buruk juga ya, justru ngebantu banget bikin lebih jelas. Oh ya, BTW zoom mentok di Xiaomi itu 120 kali ya, sedangkan Samsung 100 kali. BTW guys, setelah gua bandingin 50 megapiksel di Xiaomi dan 200 megapiksel di Samsung, kayaknya gak terlalu signifikan gak sih? Gimana menurut kalian? Oh ya, satu lagi kelebihan di Xiaomi ya, untuk 50 megapikselnya itu dia bisa shoot di semua lensa ya, sedangkan untuk Samsung cuma di lensa utama aja. Lanjut buat ultra wide, wide dan 3 kalinya, jujur buat tahu siapa yang lebih baik, kalau dilihat langsung begini sih susah ya. Sama-sama udah yang terbaik sih, paling beda di warna aja. Tapi kalau kita crop lebih jauh, tipis-tipis bisa kelihatan, dimana Samsung lebih terangan untuk bagian gelap, misalnya di dalam bangunan ini. Terus image processing-nya juga lebih berasa di Samsung nggak sih? Kayak tulisan warna putih ini yang lebih ditebelin. Cuma pas dua kalinya lah baru kelihatan perbedaan. Karena kalian pernah dengar nggak? In-sensor crop atau in-sensor zoom. Itu loh teknologi yang menghasilkan foto dari full resolusi sensor yang di-crop. Jadi misalnya nih ya, hasil foto dua kalinya si Xiaomi 13 Ultra ini diambil dari full resolusi 50 megapiksel lensa utamanya. Terus di-crop. Jadi hasilnya lebih baik dibanding digital zoom biasa. Nah sayangnya dua kali di Samsung ini tuh belum pakai teknologi ini ya. Dan saat dibandingin kelihatan kalau Xiaomi 13 Ultra lebih baik. Selain dua kali, 10 kalinya Xiaomi 13 Ultra juga pakai teknologi yang sama. Terus 5 kali zoomnya jelas Xiaomi lebih baik ya karena dia pakai optical zoom. Sedangkan Samsung digital zoom yang diambil dari 3 kalinya di crop lagi ke 5 kali. Buat 10 kali zoom, pasti banyak yang mikir nih kalau Samsung jauh lebih baik karena pakai 10 kali optical zoom. Sedangkan Xiaomi optical zoom yang terjauh itu cuma di 5 kali aja. Tapi ingat, 10 kalinya Xiaomi itu pakai teknologi in-sensor zoom. Jadi hasil foto keduanya cukup mirip sih kalau gua lihat. Cuman kalau dicek lebih detail lagi, untuk Xiaomi mulai kelihatan image processing-nya sih, lebih dihalusin gitu gambarnya. Sedangkan Samsung masih natural. Tapi tipis sebenarnya ini bedanya sih, nggak sejomplang yang 5 kali tadi. Bang, buat portretnya gimana? Xiaomi skin tone-nya itu lebih putih ke merah-merahan deh, sedangkan Samsung kuning ke coklat-coklatan. Kalau dari segi pemisahan objek dengan background-nya sama-sama bagus sih, cuma kadang-kadang ada yang ngaco aja, misalnya di Xiaomi nggak sengaja ke blur, atau Samsung yang nggak sempurna untuk blur-nya. Nah, foto selfie nggak usah dijelasin lagi panjang lebar. Xiaomi cenderung putih, mulai dari muka sampai background-nya. Samsung bisa kasih hasil yang jauh lebih baik dan mendekati natural. Betul ya, sambil tes stabilisasinya, gue cuma mau bilang, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you! Gimana stabilisasinya? Dan kalau ini adalah stabilisasi lensa wide. Oke, kita mulai ke video sekarang ya, dan tes zoom lagi nih. Dimana untuk lensa telefoto 3,2 kali dibanding 3 kali di Samsung. Hasilnya untuk Samsung kayak lebih ditajemin gitu dan cenderung gelap ya. Sedangkan Xiaomi terangan dikit dan kelihatan lebih natural. Untuk zoom 5 kali sama kayak fotonya nih, lebih baik dalam hal detail di Xiaomi karena optical zoom tadi. Sedangkan Samsung cuma digital zoom. Nah terus untuk 10 kalinya sharpening di Samsung mulai dikurangin ya, jadi lebih natural nih hasilnya. Dan kalau gua crop lagi lebih jauh, detail di Samsung tuh sedikit lebih baik dibanding Xiaomi. Hal ini sama ya dengan zoom 15 kalinya. Oh ya, buat Samsung zoom mentoknya itu masih bisa ke 20 kali, sedangkan Xiaomi mentok di 15. Bang,
kalau konsistensi antar lensanya gimana? Untuk ultra wide ke wide sebenarnya udah sama-sama bagus. Tapi kalau dibandingin antara kedua HP ini, Samsung lebih baik. Di Xiaomi cukup berasa ya saat pindah ke wide-nya, lebih terang dan warnanya keluar. Terus untuk wide ke telefoto juga sama ya, Samsung lebih minim perbedaannya. Kalian tahu nggak guys, pas gue lagi tes konsistensi ini, gue ketemu sesuatu yang aneh deh. Ternyata di Xiaomi, pindah lensanya itu pas di sekitar 2,6 kali loh. Sedangkan di 3,2 kalinya itu nggak terjadi apa-apa. Kalau yang pindah ke telefoto satunya lagi sih bener-bener di 5 kali. Sedangkan Samsung juga nggak mau kalah nih. Di 3 kalinya sih dia bener ya. Tapi pas pindah ke telefoto satunya lagi itu pas di 15 kali. Bukan 10 kali sesuai sama optical zoomnya Samsung. Apakah ini bug atau ada alasan tersendiri ya? Coba deh teman-teman yang tahu boleh kasih tahu dong di komen. Oh iya, ada juga yang tanya, dari kedua HP ini kira-kira siapa sih yang fokusnya lebih cepat? Jawabannya, Xiaomi, responsif banget. Cuman kalau di Samsung itu, walaupun lambat, tapi kecepatannya stabil loh. Jadi lebih sinematik aja menurut gua. Entah ini emang disengaja sama Samsung atau gimana ya. Intinya ya plus minus sih. Oke, sekarang ada video selfie-nya. Ya, udahlah. Sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Muka gue cenderung pucet di Xiaomi. Dari sisi background atau dynamic range juga masih lebih baik di Xiaomi ya. Xiaomi sama ngomong di Samsung. Tapi pertanyaannya, apakah gara-gara nggak ada 4K di Xiaomi hasilnya jadi jelek? Sekarang gue lagi tes buat 1080p 30fps dua-duanya ya, dan masih tetap Samsung lebih bagus ya. Berarti emang bukan karena resolusi 4K-nya, tapi sensor kamera depannya, entah algoritma atau apa itu, yang juga masih diperbaiki sih. Kalian bisa lihat. Nah kan, terlihat cukup jelas perbedaannya. Jadi bukan karena 4K-nya juga ya. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa 1080p aja di Xiaomi atau HP-HP Cina lainnya, tapi paling nggak dibagusin lah hasil kamera depannya. Untuk video belakang, dynamic range Samsung lebih baik dan kontras juga. Terus di Xiaomi, gambarnya itu terangan ya, dan warna lebih keluar. Kalau ditanya mana yang mendekati natural, Samsung sih. Buat ultrawide, kurang lebih mirip karakternya. Kalau shoot objek orang, di Xiaomi lebih kekuningan di sini, dibanding Samsung yang lebih mendekati warna asli kulit gua. Hal ini juga mirip-mirip ya dengan ultrawide-nya. Terakhir, bokeh naturalnya bagusan mana bang? Jelas yang sensor 1 inch dong, bener-bener ngeblur se-ngeblur-ngeblurnya. Oh ya, ini yang f1.9 ya. Kalau yang f4.0 masih lebih baik Samsung sih, kelihatan dari 4 bulatan cahaya di sana. Oke, kita udah masuk ke bagian kedua nih, yaitu Lola. Foto Xiaomi cenderung lebih terang dan dibikin lebih halus ya. Jadi kalau dilihat lebih detail, kayak lukisan cat air gitu. Kalau di Samsung, noise-nya lebih berasa, tapi lebih realistis hasilnya. Betulnya ini foto-fotonya gue pakai mode auto, dan auto night mode-nya juga on. Buat foto selfie-nya, Xiaomi lebih mendingan sih dibanding siang hari, karena nggak ada cahaya yang benar-benar terang. Tapi overall, Samsung masih lebih baik. Terus dual aperture-nya di Xiaomi itu cukup berguna ya dengan kondisi foto makanan kayak gini. Kedua foto ini nih punya gambar yang sama-sama bagus dengan bokeh yang maknyus juga. Tapi fokusnya terlalu sempit. Cuman di daun-daun hijaunya doang. Dan saat gua pindah ke aperture 4.0, bokehnya berkurang. Tapi fokus ke roti pizza di pinggirannya lebih dapet. Sedangkan Samsung sayangnya nggak fleksibel untuk kondisi ini. Nah, kalau video low light Samsung masih lebih baik ya dalam menghandle cahaya. Gedung di seberang tuh lebih bersih di Samsung, sedangkan Xiaomi cenderung putih. Untuk langitnya, lebih terangan di Samsung dan cukup berasa noise-nya, sedangkan Xiaomi lebih gelap dan minim noise. Buat video ultrawide, Samsung lebih baik dalam menghandle cahayanya lagi nih, tapi tipis banget sih bedanya. Gimana flare-nya, bang? Lebih mendingan di Samsung sih, kalau Xiaomi cukup berasa dan kadang ngeganggu. Terus buat objek yang cukup dekat kayak pohon di atas ini nih, Samsung bisa bikin lebih terang lagi, tapi lebih mendekati asli ada di Xiaomi.
Buat video telefoto, hasilnya mirip-mirip lah. Cuman warna biru di tulisan Eye Setan di sana lebih akurat di Xiaomi yang lebih biru. Tapi buat 5 kali zoomnya, surprisingly lebih baik di Samsung. Tulisan Eye Setannya sekarang lebih akurat ya, plus cahaya yang dihandle lebih baik, jadi terlihat bersihan. Cuma sayangnya kurang stabil sih, goyang-goyang jadi jitter gitu di Samsung, sedangkan Xiaomi cukup aman. Nah, kita ke kamera selfie-nya lagi nih. Untuk video dalam menghandle cahaya, Samsung lebih baik. Cuma kayak biasa, muka gue jadi keunguan gitu sih. Untuk kondisi yang super gelap... Nah, gue punya pertanyaan nih buat kalian nih, guys. Mendingan gelap kayak si Xiaomi, tapi noise-nya nggak terlalu berasa. Atau mending Xiaomi yang lebih terangan, tapi kesemutan muka gue. Coba kasih tahu aja. Jadi, apa yang didapat dari duel ini? Menurut gua, spesifik buat kamera belakang ya, kedua HP ini cukup bersaing. Di Xiaomi itu ada sensor 1 inch, teknologi dual aperture, dan in-sensor zoom juga. Sedangkan Samsung punya kualitas zoom yang lebih baik, konsistensi antar lensa yang bagus, dan perekaman video yang gua lebih suka sih. Sisanya kayak perbedaan karakter gambar itu sih bener-bener balik lagi ke selera masing-masing aja. Ingat ya, nggak melulu yang bagus itu yang natural. Ada aja yang lebih suka yang keluar warnanya, karena lebih enak dilihat dan sosial media ready. Terus, nggak melulu yang lebih terang itu yang paling bagus. Ada juga kok yang suka agak gelap, karena feel malamnya jadi lebih berasa, jadi lebih berkarakter aja. Ya balik lagi, semua ke preferensi masing-masing. Itu tadi spesifik kamera belakang. Kalau kamera depan... Jujur ini deal breaker banget sih buat gua, karena saat dibandingin sama sesama brand Cina pun, misalnya Oppo Find X6 Pro kemarin masih kalah ya. Heran ini Xiaomi yang komplain udah banyak tapi masih gitu-gitu aja. Cuma ya, kalau kita lihat lagi harganya, 13 juta dibanding berapa tuh? 20 juta buat storage 256 di Samsung. Gua harus tetap fair dan bilang good job sih Xiaomi atas usahanya menghadirkan produk ini. Yuk, bisa yuk kamera depan.